Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas menjadi pemenang Presiden, tiga fraksi di DPR, yakni Demokrat, PKS, dan Gerindra, mengatakan bahwa ini akan melemahkan KPK dan ada kemungkinan abuse of power. Apapun cara kita untuk menetapkan Dewan Pengawas, apakah oleh Presiden, oleh DPR, yang penting kan kita bicara substansi orangnya. Itu dulu. Kita mau angkat, katakanlah tidak diangkat oleh Presiden, tapi oleh DPR, tapi kalau kredibilitas orangnya juga nggak ada, kejujuran dan segala macam, integritas, itu kan percuma. Oleh karena itu kan kita kasih syarat tadi, Presiden juga setuju bahwa tokoh masyarakat, ahli-ahli hukum, ahli akademisi, kemudian aktivis hukum yang sudah disampaikan, itu semua menjadi apa, menjadi tolak ukur buat kita orang menjadi Dewan Pengawas. Pertama, saya kira dari aktivis anti korupsi ya,